Kemudian bagian penugasan selanjutnya adalah tugas akhir pembatik level 2. Coba kita buka ya. Di mana di sini ada dua tugas ya. Yang pertama tugasnya adalah menyimak podcast Sapa Rumah Belajar. Dan yang kedua adalah mengunggah video aksi nyata atau praktik baik pembelajaran. Nah, kita cek yang pertama dulu Bapak Ibu ya, yaitu menyimak podcast Sapa Rumah Belajar. Nah, di sini dalam tugas ini Bapak Ibu kan diminta untuk menyimak podcast-podcastnya Rumah Belajar ya. Kemudian nanti peserta diminta untuk menuliskan refleksinya pada kolom jawaban dan mengunggah screenshot bukti subscribe akun YouTube-nya Rumah Belajar gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, yang ada tandanya bahwa sudah subscribe. Oke, jadi saya coba tulis salah satu contoh kalimatnya, refleksinya saya tulis dan saya masukkan screenshot bukti kalau sudah subscribe. Saya upload gambarnya. Jadi ya, saya ambil contohnya seperti ini. Start upload. Jadi tadi kita add files. Kemudian kalau sudah add files, kita klik start upload. Kalau ini sudah centang, berarti artinya file sebenarnya sudah terupload. Kita bisa close pop-up-nya di sini. Oh, bentar. Nah, ini dia. Jadi bukti screenshot-nya tadi sudah masuk ke sini, tinggal kita klik sekali di gambar yang akan kita sisipkan di dalam kolom pengumpulan tugas. Nah, ini ketika saya klik, maka gambarnya sudah terpasang atau tersisipkan di dalam kolom pengumpulan tugas. Oke, kalau sudah kita klik tombol save, maka tugas berhasil dikumpulkan. Nah, ini ada contohnya tadi ya, gambarnya sudah berhasil disisipkan. Oke, berarti ini tugas pertama sudah berhasil dikerjakan oleh pesertanya. Kemudian kita lanjut ke tugas kedua. Nah, ini ada buktinya bahwa tugas sudah dikerjakan, ada tanda checklist-nya. Kemudian tugas kedua, video aksi nyata, ikuti aktivitas. Nah, di sini diminta bahwa videonya itu di-upload-nya di YouTube ya? Iya, Mas Deddy. Upload ke YouTube dulu, Mas Deddy. Setelah itu baru ditautkan di bukti karya PMM. Oke, nanti yang di-share ke sini adalah link dari link PMM-nya ya. Oke. Jadi kalau link dari PMM-nya sebenarnya tinggal di-paste saja di dalam kolom pengumpulan jawaban yang berbentuk link ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi memang ya mestinya yang di-share ini adalah bukti karya yang Bapak Ibu upload ya. Di sini ada bagi ke karya atau di tombol share di sini. Ya, di sini kita bisa ambil link-nya saja ya. Nah, ini ada salin link. Oke, link berhasil disalin, kemudian kembali lagi ke dalam kolom pengisiannya. Di sini kita bisa paste. Nah, kalau kita paste langsung seperti ini, teks, maka dia kan ada teks yang muncul ya. Namun nanti si HTTPS ini nggak bisa diklik nih, Bapak Ibu ya. Coba ya, kalau kita save dulu tugas berhasil kumpulkan. Ini nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa diklik nih tulisannya nih ya tuh. Bisa diklik. Maka sebaiknya si kalimat kalimat linknya ini, tulisan linknya, Bapak Ibu edit menjadi link. Caranya gini. Caranya diblok dulu tulisan HTTPS-nya, kemudian insert link. Klik kanan terus insert link. Nah, URL-nya samain dengan link-nya ya. Samakan dengan link yang Bapak Ibu apa namanya? Yang Bapak Ibu blok tadi. Kalau sudah klik OK, kemudian kita save. Setelah itu Bapak Ibu cek lagi linknya nih jalan atau tidak. Jadi kalau diklik, kita open. Nah, ini kebukanya benar nggak yang tadi kontennya Bapak Ibu ya. Jangan sampai linknya tidak bisa dibuka gitu. Jadi harus dipastikan lagi linknya sudah bisa terbuka. Dan yang terbuka beneran konten yang Bapak Ibu miliki di bukti karya saya di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen tambahin teks lagi, boleh silakan tambahkan teks lagi di bawahnya atau di atasnya, terserah Bapak Ibu ya. Ini saya tambahkan teks lagi, saya share. Oke, nih maka tugas kedua sudah berhasil dikerjakan oleh para pesertanya. Nah, tinggal selanjutnya adalah ujian akhir. Nah, ujian akhir nih sama dengan
apa namanya, dengan ujian akhir level 1. Jadi saya skip saja untuk demonya karena sama persis. Dan yang kemudian di luar dari tugas-tugas ini ada evaluasi yang perlu dikerjakan Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal buka saja link evaluasi penyelenggaraannya. Maka diisi, setelah kebuka maka silakan diisi instrumen-instrumen yang ada di sini. Oke.